video yang ke-40 berjudul Apakah Yesus Kristus mati di salib atau dipantek pada tiang seperti ajaran saksi Yehuwa? Tidak banyak saksi-saksi Yehuwa yang tahu bahwa semasa hidupnya pendiri lembaga menara pengawal yaitu Charles Taze Russell terobsesi dengan piramida Mesir, sebuah lambang kekafiran. Bahkan jika kita kaji sejarahnya, nubuatan kiamat Russell yang diyakini terjadi pada tahun 1914 didasarkan pada hitung-hitungan di dalam ruangan piramida tersebut. Tentunya ini menjadi topik yang menarik untuk dikaji, bahwa sebenarnya sumber doktrin saksi Yehuwa masa kini didasarkan kepada hal-hal yang berbau paganisme. Dan untuk menghormati pendirinya, lembaga menara pengawal membangun sebuah monumen berbentuk piramida di dekat makamnya. Jika kita perhatikan piramida itu, di bagian atas keempat sudutnya dipahat sebuah simbol Knight Templar, yaitu bentuk salib dan mahkota. Di bagian bawahnya tertulis Bangkit Bersama Kristus. Kuburan Russell ini berlokasi di pemakaman United Cemeteries di Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dan sampai saat ini masih ada. Jika kebetulan seorang saksi Yehuwa berada di Amerika, bisa berkunjung melihatnya. Dan jika kita perhatikan, di setiap empat sisi terpahat ornamen berbentuk buku, yaitu Alkitab. Dan di bagian sisi ini digrafir tulisan berbunyi Mati Bersama Kristus. Nah, sekarang kita beralih kepada bagian belakang atau mungkin bagian depan daripada monumen batu piramida tersebut, yaitu ada sebuah batu nisan dari pendiri lembaga menara pengawal, yaitu Charles Taze Russell. Dan meskipun ia tidak pernah lulus sekolah teologi manapun juga, saat itu ia dijuluki sebagai pastor. Jadi Charles Russell sebagai pendiri lembaga menara pengawal percaya bahwa Yesus mati pada sebuah kayu berbentuk salib, bukan pada sebuah tiang seperti ajaran masa kini. Bahkan di setiap publikasi The Watchtower memiliki lambang dari salib dan mahkota. Contoh gambar majalah The Watchtower dapat kita lihat di dalam gambar ini. Tetapi menurut ajaran saksi Yehuwa setelah Russell menyebut bahwa tanda salib bersumber dari kekafiran. Tentunya ini membuat saya geleng-geleng kepala karena jika Charles Russell masih hidup sampai saat ini, maka ia disebut sebagai pendiri penyembah berhala dan ia akan dikucilkan, dipecat oleh organisasi yang didirikannya sendiri. Sebuah keironisan, bukan? Bahkan saya bertanya-tanya, dan jika Anda seorang saksi Yehuwa yang tidak sengaja menyaksikan video ini, saya ingin bertanya, bagaimana nasib Russell yang dinilai sebagai pendiri penyembah berhala? Apakah ia beroleh kebangkitan atau dimusnahkan? Bagaimana dengan nasib ribuan murid Charles Russell pada waktu itu yang mengikuti ajaran yang salah? Apakah mereka akan dibangkitkan atau dimusnahkan sama dengan Russell? Jadi sebetulnya para pengikut Russell pada waktu itu adalah orang-orang yang malang, karena dinilai mereka adalah para penyembah berhala yang pastinya tidak akan dibangkitkan. Siapakah yang mengajarkan bahwa salib itu merupakan simbol kekafiran? Orang tersebut adalah presiden kedua lembaga menara pengawal, yaitu Joseph Franklin Rutherford. Pada tahun awal-awal Rutherford berkuasa, ia masih mempercayai bahwa Kristus itu disalib. Contohnya di dalam bukunya Creation yang diterbitkan pada tahun 1927 halaman 265 menggambarkan sebuah penyalipan Kristus. Bentuk salibnya adalah berbentuk huruf T. Oh ya, mumpung kita ada di foto ini, saya ingin menarik perhatian Anda sebentar mengenai gambar dari penyalipan tersebut. Ada hal yang aneh, yaitu jika kita perhatikan dengan seksama di sebelah kanan, ada seorang pria yang telanjang sedang melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada pria yang juga telanjang di depannya. Secara pribadi, saya percaya bahwa roh yang berkuasa di balik organisasi ini bukan saja antikristus dan nabi palsu, melainkan kenajisan, yaitu perbuatan yang dibenci Allah.
suatu gambar dibuat bukanlah suatu kebetulan, bukan? Pasti ada sesuatu yang menggerakkannya. Oleh karena itu, tidak aneh jika organisasi ini juga dilanda kasus-kasus pelecehan seksual yang tidak seharusnya atau di luar batas kenormalan. Dan kasus-kasus ini sengaja ditutup-tutupi atau bahkan disembunyikan agar tidak satupun orang yang tahu. Baru pada tahun 1932, Rutherford mulai memperkenalkan konsep Yesus mati dipantek pada sebuah tiang di dalam bukletnya berjudul What is the Truth? Dan sampai hari ini, konsep kematian Kristus yang demikian masih digunakan. Bagaimanakah Kristus mati menurut Alkitab? Disalib atau dipantek pada sebuah tiang? JW.org, situs resmi Saksi Yehuwa, memiliki jawabannya yang sangat menarik untuk kita kaji. Perhatikan kutipan berikut ini. Apakah Yesus mati di kayu salib? Jawaban Alkitab. Banyak orang menganggap salib sebagai lambang agama-agama Kristen. Namun, Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang benda yang digunakan untuk mengeksekusi Yesus. Jadi tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana bentuknya. Yang jelas, Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus mati bukan pada salib, tetapi pada sebuah tonggak lurus. Sudahkah Anda perhatikan pernyataan yang saling berkontradiksi di dalam satu paragraf? Kita perhatikan kutipan tersebut lagi ya. Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang benda yang digunakan untuk mengeksekusi Yesus. Jadi tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana bentuknya. Yang jelas, Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus mati bukan pada salib, tetapi pada sebuah tonggak lurus. JW.org mengatakan, Alkitab tidak memberikan penjelasan tentang benda yang digunakan untuk mengeksekusi Yesus. Jadi tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana bentuknya. Sekarang kita dengar pernyataan kedua. Yang jelas, Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus mati bukan pada salib, tetapi pada sebuah tonggak lurus. JW.org mengatakan Alkitab tidak memberikan penjelasan. Kemudian JW.org membantah pernyataannya tersebut dengan mengatakan Alkitab memberikan bukti bahwa Yesus mati bukan pada salib. Sudahkah Anda melihat kalimat-kalimat yang saling bertentangan tersebut? Bagaimana mungkin Alkitab memberikan suatu bukti bahwa Yesus mati bukan pada salib jika pada saat yang sama dikatakan bahwa Alkitab tidak memberikan penjelasannya? Sungguh sebuah lelucon ala saksi-saksi Yehuwa, bukan? Tetapi apakah Alkitab memberikan petunjuk bagaimana kira-kira Yesus matinya sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Yesus mati di salib? Ya pasti, Alkitab memberikan petunjuknya sehingga kita dapat menyimpulkannya. Sebelum saya lanjutkan bahasannya, jika Anda ingin mendukung channel ini terus menyingkap rahasia ajaran saksi Yehuwa, silakan subscribe dan tekan belnya agar Anda tidak tertinggal video berikutnya. Jika Anda menyukai bahasan video ini, silakan like. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk berbagi video ini kepada saudara Kristen lainnya agar mereka dapat terhindar dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa. Saksi-saksi Yehuwa berkeliling dari rumah ke rumah siap untuk menjerat orang Kristen yang kurang memahami ajaran saksi Yehuwa yang sebenarnya. Jadi, semakin banyak orang Kristen tahu bahwa organisasi lembaga Menara Pengawal hanyalah sebuah kultus berkedok agama Kristen dan tahu ajaran yang sebenarnya, maka tidak ada satu orang Kristen pun yang mau menjadi anggota lembaga Menara Pengawal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bukti bahwa Yesus mati di salib. Yang akan kita kaji adalah kitab Yohanes pasal 20 ayat 25, yaitu suatu diskusi di antara para murid, khususnya Thomas, yang tidak percaya sebelum ia melihat bekas paku di tangan Yesus. Kata paku di dalam bahasa Indonesia kurang jelas karena hanya mengindikasikan sebagai sebuah paku. Tetapi jika kita melihat semua terjemahan bahasa Inggris, memberikan pemahaman yang berbeda bahwa kata paku itu ternyata lebih dari satu. Karena itu, di dalam bahasa Inggris, jika kita lihat terjemahan King James Version, disebut menjadi nails. Artinya, bukan satu paku, melainkan lebih dari satu.
mungkin Anda bertanya, apa sih masalahnya dengan satu paku atau lebih dari satu paku? Toh tidak ada bedanya, paku ya paku. Nah, inilah perbedaan yang sangat signifikan. Perhatikan jika kita kaji gambar ilustrasi pemantekan pada sebuah tiang yang digambarkan oleh lembaga menara pengawal. Perhatikan, ada berapa pakukah di sana? Hanya ada satu, bukan? Padahal semestinya Alkitab mengatakan lebih dari satu paku, yaitu nails. Sekarang kita coba perhatikan gambar Yesus di salib. Meskipun di gambar tersebut paku tidak terlihat jelas, tetapi Yesus dapat tergantung seperti itu pasti ditopang oleh paku dan pasti menggunakan dua buah paku untuk dua buah tangan. Nah, dari masalah paku saja, bisakah kita simpulkan bahwa Yesus disalib bukan dipantek seperti yang saksi Yehuwa ajarkan? Dan salah satu bukti lagi bahwa saksi-saksi Yehuwa mencoba membuat terjemahan Alkitabnya, yaitu terjemahan dunia baru, cocok dengan doktrinnya adalah jika kita cermati Yohanes 20 tersebut. Perhatikan, terjemahan dunia baru edisi 1999, di sana tertera jelas paku-paku, artinya lebih dari satu paku. Sebenarnya, terjemahan ini cocok dengan terjemahan Alkitab berbahasa Inggris manapun juga. Nah, sekarang kita bandingkan dengan edisi tahun 2013, di mana perubahan menjadi paku, artinya satu paku. Sudahkah kita lihat perbedaannya? Saya bertanya-tanya, bukankah edisi yang lebih baru semestinya lebih baik dan lebih akurat dari edisi sebelumnya? Tetapi mengapa edisi terjemahan tahun 2013 dibuat lebih buruk dari edisi sebelumnya? Bukti lainnya, Yesus disalib berdasarkan Alkitab, yaitu jika kita perhatikan Matius 27 ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Mengapa pernyataan di atas kepalanya terpasang tulisan begitu penting dan membuktikan bahwa Yesus disalib? Kita kembali perhatikan dua jenis salib tersebut. Di manakah posisi papan tulisan yang tertera, inilah Yesus Raja orang Yahudi? Di sebelah kanan, tanda tulisan itu ada di atas kepala Yesus. Tetapi gambaran milik saksi Yehuwa, tanda itu ada di atas tangannya. Sudahkah Anda lihat perbedaannya? Yang manakah lebih akurat, Yesus mati pada tiang salib atau tiang pancang seperti yang digambarkan oleh saksi Yehuwa? Silakan Anda berkomentar di bawah dan tolong share channel Rahasia Ajaran Saksi Yehuwa ini kepada orang Kristen lainnya agar mereka boleh terhindar dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa. Tuhan Yesus memberkati Anda.